Halo, halo. Kembali lagi di channel YouTube saya, Firman Kampung Channel. Nah, sekarang saya ada di komplek ruko-ruko di perumahan tempat saya tinggal. Depan saya ini Carville, toko sepatu tuh ya. Sepatu, sendal, dan lain-lain ya. Jadi Carville ini adalah salah satu sendal idaman saya dulu waktu zaman SMP kalau nggak salah. Jadi zaman SMP ini terkenal sekali Carville. Cuma waktu itu emang relatif harganya mahal gitu ya. Jadi saya dulu sempat punya, tapi bukan Carville, namanya Carwheel. Jadi zaman dulu kan banyak KW-KW dengan nama yang mirip-mirip ya. Kalau ini Carville. Nah, kalau saya Carwheel, di sininya W ini. Karena harganya lumayan terpaut jauh, jadi saya belinya yang KW, Carwheel. Nah, sekarang saya di sini mau nyari orang yang berhak mendapatkan sepatu ya, yang kita bantu sepatu. Nah, di depan sana di Alfamart. Depan Alfamart sana ada anak-anak, di sini ada anak kecil pengumpul barang bekas. Mau nggak ya dia saya kasih sepatu ya? Nah, sedangkan sendal saya aja begini nih. Udah jelek banget sendal saya. Nah, udah jelek banget. Tapi saya beli ke sini bukan buat beli buat saya sendiri, tapi buat anak itu. Gak kelihatan ya di sini ya? Ini gak kelihatan. Dia nggak mau ke sini. Dia nggak mau, saya yang nyebrang. Ada. Dia lagi ngapain? Di sini nyimpen apa itu? Itu toko apa tahu nggak? Tahu nggak itu toko apa? Sepatu ya? Mau sepatu nggak? Yuk sini yuk. Ayo sini, beli sepatu. Mau nggak? Ayo sini. Itu dibawa, takut hilang. Bisa nggak bawanya? Disimpan aja dulu di sini ya, titip ya. Titip ya. Pak, titip ya. Oh iya. Yuk, Dek. Kita beli sepatu, Dek. Siapa namanya? Rizky. Rizky. Eh, nyebrang ya di sini. Tadi sama mama ya? Mamanya kemana? Nyari. Lagi nyari apa sih? Nyari rongsokan ya? Rizky, kenapa nggak pakai masker? Nih, Om kasih masker dulu pakai ya. Pakai dulu masker ya. Kelas berapa? Sekolah nggak? Kelas 3. Yuk, kita beli yuk. Kita beli sepatu. Yo, Rizky cari mau apa? Sepatu mana? So, sana. Cari. Sepatu anak-anak di mana, Mas? Sini. Oh, sini. Mau yang mana? Itu cukup nggak? Nomor berapa, Dek? Boleh dicoba dulu, Dek. Coba dulu. Mau dicoba? Tolongin Mas ya. Iya. Berekam nggak apa-apa Mas ya. Iya. Ini Carville ya. Iya, Carville. Carville tuh merek mana sih Mas? Indonesia? Iya, Indonesia, made in Indonesia. Oh, pabriknya di mana? Di Jakarta. Oh, di Jakarta.
Riki sekolah di mana? Tamrin. Tamrin? Deket sini? Oh, berarti sekarang lagi gak sekolah ya? Udah ulangan belum? Udah. Suka ranking gak di sekolah? Enggak. Apa ada rankingnya gak? Itu coba dulu. Coba. Itu nomor berapa, Mas? Ini nomor 38. 38. Oh, kegedean dong kalau 38 makanya. Kelas 3 ya kan Rizky ya? Kelas berapa, Dek? Kelas 3. Itu mamahnya takut nyariin di situ ya, enggak apa-apa ya? Muat? Pas. Muat apa kegedean? Kekecilan atau kegedean? Kegedean kali, Mas. Kegedean kayaknya ya. Apa enggak? 37 kali, ada enggak? Atau itu cukup? Itu cukup enggak? Apa kebesaran? Cukup. Enak tadi pakainya. Coba jalan di sana, disuruh jalan. Takut kelonggaran. Atau biar agak lama dipakainya enggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa, Pak. Buat nanti sekolah lagi. Udah libur belum? Belum. Tiap hari ikut mamah ini. Oh, tinggalnya di sini dekat sini. Iya. Buka dulu. Nah, pakai dua. Ini coba jalan supaya enak. Okay. Car feel. Jadi dulu waktu saya SMP nih pengen punya sendal car feel. Dulu sendal ini, sendal kayak sendal gunung gitu, Mas. Iya, lagi zaman-zamannya. Heeh. Tahun berapa tuh, 90 sekian lah ya. Ngetren gitu, jadi pengen ikut-ikut. Cuma masalahnya uangnya terbatas. Iya, uangnya. Karena dulu Carville itu mahal. Jadi aku belinya Carwheel, Mas. Merek yang KW-nya. Iya, merek KW-nya. Carwheel merah dikit. Tulisannya mirip-mirip. Iya. Nah, ini coba lihat nih. Ini kan Carville nih. Ini Carwheel apa Carville? Carville. Ini Carville. Nah, ini aku mirip-mirip nih dulu beli Carwheel tapi KW-nya. Karena emang dulu uangnya terbatas ya. Sekarang juga terbatas sih, tapi alhamdulillah cukup lah. Iya, alhamdulillah. Coba jalan. Coba jalan. Enak? Jalan. Oh. Coba jalan ke sana. Jalan bolak-balik. Enak? Oh ya udah, kalau udah cukup itu aja, Mas. Cukup sih. Carfil. Sebelumnya pernah masuk sini enggak? Rizky. Oke. Kita beliin buat mama yuk. Sini. Sendal. Nomor berapa ya? Mama nomor berapa? Mas, beli sepatu ya? Sekolah dapat hadiah. Dan satu apa? Sendal perempuan. Oh ya udah, boleh, tolong ambilin deh. Kira-kira mama nomor berapa, Rizky? Nomor berapa mama ada? Gak tahu. Tiga, coba 38 lah. Dapat hadiah nih. Di atas itu nomornya. Coba kita lihat sepatunya ya, tadi. Beli dua lebih murah. Kalau beli satu 45. Bagus loh sepatunya ya. Hunter. Tahu enggak artinya Hunter? Tahu enggak artinya Hunter? Enggak tahu ya. Sekolah yang rajin sekolah nanti tahu itu sendiri artinya. Iya, di atas itu loh. Iya, enggak ada. Mas boleh dong, Mas, free-nya. Satu aja. Yang sebelah sini apa yang mau tipis? Oh, ini ada tinggi. Oh, ini sama aja ya? Ini sama. Dua wagon ini sama, iya. Dua wagon ini. Oh, sama yang ini aja mungkin ya? Oh, ini aja. Heeh, boleh. Yang warna yang kayak gini deh. Yang kayak gini nih, kayak sepatu. Ini. Yang kayak gini. Nomornya? Nomor 38 aja ya. Mama 38 kali ya? Oke. Ini paling 38 ya. Oh, ya udah. Oke. Ini aja. Ya. Yang itu. Itu buat mama itu, enggak apa-apa? Yang kayak gini buat mama.
Ini aja. Iya, itu. Ah, itu. Sandal sepatu sandal. Oke, kita bayar dulu deh. Sama ini ya? Ya. Di mana kasirnya? Oh, sini. Ya, sepatunya nomor 38 ini ya. Ya. Aduh, susah. Pegang kamera bentar deh. Closing dulu. Oke, bilang makasih, Ki. Makasih. Oh iya. Ya, sama-sama. Makasihnya ke penonton berarti ya. Oke, quotes-nya. Berbuat baiklah pada orang lain, maka Allah akan memberikan kebaikan untukmu. Bye. Udah? Nah, oke. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.